Sekarang nomor 4, kalau bentuknya kayak gini ya, ini soalnya saya rubah sedikit ya bentuknya. Ini jadi A log ya, ini kan 1 per B ya, jadi B pangkat min 1, naikin ke atas semua ya, karena agak ribet nanti kalau buat nanti kita coret, naikin ke atas. Ini juga nih B log 1 per C, jadi C pangkat min 1 ya kan. Ini kan pangkat 1, kalau naik ke atas jadi pangkat min 1 gitu, yang di bawah naik ke atas jadi negatif, yang dari positif, nah yang positif turun ke bawah jadi negatif, kebalikannya. Ini C log A pangkat min 1. Seperti konsep yang sebelumnya, atas sama bawah kita coret, ini di atas kan, ini di bawah, coret. Nih, ini logaritma ikut kecoret karena basisnya kecoret, otomatis logaritma kecoret gitu. Ini coret nih, sama ini nih, sama yang satu di atas, yang satu di bawah. Terus ini di atas kan, ini di bawah kan, coret. Ya, sisanya min 1, ini min 1, min 1 karena bentuknya perkalian. Jadi min 1 kali min 1, 1 kali min 1 lagi, jadi min 1. Gitu, jadi jawabannya min 1. Jawabannya. Gitu.